Selamat datang di CRS Pro Jadwal Lengkap Daihatsu Japan Open 2024 babak 16 besar hari Kamis 22 Agustus 2024. Berilah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CRS Pro. Terima kasih. Pertandingan pertama dibuka pada pukul 7 pagi dari lapangan 1. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan dari Malaysia Chong Hon Jian Haikal Muhammad. Head to head 0-0. Dari 8.2 pukul 7 pagi, ganda putra Malaysia Gosefi Nurizuddin akan menghadapi pasangan baru dari Cina Taipei Liu Kuangheng Yang Pohan. Head to head 0-0. Dari 8.3 pukul 7 pagi, tunggal putri Jepang Natsuki Nidera dipastikan langsung lolos ke perempat final karena Nozomi Okuhara menyatakan mundur walkover karena mengalami cedera. Pertandingan pada pukul 8 pagi dari 8.1, tunggal putri Jepang Aya Ohori akan menghadapi tunggal putri asal Korea Kim Ga-an. Head to head 4-3 untuk keunggulan Kim Ga-an. Dari 8.2 pukul 8 pagi, ganda putri Jepang Rini Wanaga Kena Kanishi akan menghadapi pasangan dari Cina Li Yijing Liu Shomin. Head to head 0-0. Dari 8.3 pukul 8 pagi, tunggal putri Cina Taipei Tai Zuying akan menghadapi tunggal putri asal Ukraina Polina Burova. Head to head 1-0 untuk keunggulan Tai Zuying. Pertandingan pada pukul 9 pagi dari 8.1, ganda putra pasangan baru dari Cina Taipei Chu Xiangcheh Wan Chilin akan menghadapi pasangan Jepang Kenya Mitsuhashi Hiroki Okamura. Head to head 0-0. Dari 8.2 pukul 9 pagi, tunggal putri Cina Wang Ziyi akan menghadapi busanan Ong Barupan dari Thailand. Head to head 2-1 untuk keunggulan Wang Ziyi. Dari 8.3 pukul 9 pagi, ganda campuran Denmark Jesper Toft Amelie Magelan akan menghadapi pasangan dari Thailand Supak Jombo Supasira Paisampran. Head to head 0-0. Pertandingan pada pukul 10 pagi dari 8.1, ganda putri unggulan Jepang Nami Matsuyama Chiharushida akan menghadapi pasangan dari Thailand. Head to head 0-0. Dari 8.2 pukul 10 pagi, tunggal putra Jepang Kanta Suenama akan menghadapi tunggal putra asal Cina Taipei Wang Zuwei. Head to head 6-3 untuk keunggulan Wang Zuwei. Dari 8.3 pukul 10 pagi, ganda putra All Indonesia di mana pasangan baru Leo Roli Karnado Bagas Maulana akan menghadapi Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Head to head 0-0. Pertandingan pada pukul 11 siang dari 8.1, ganda putri Korea baik Hana Lee Sung-hae akan menghadapi pasangan dari Hong Kong Yung Ating Yui Pulam. Head to head 3-0 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Dari 8.2 pukul 11 siang, ganda putra Cina Chen Boyang Liu Yi akan menghadapi pasangan dari Cina Taipei Le Jiehui Yang Boswan. Head to head 2-1 untuk keunggulan pasangan dari Cina. Pertandingan pada pukul 12 siang dari 8.1, tunggal putra Jepang Kode Naraoka akan menghadapi Leong Junhao dari Malaysia. Head to head 2-0 untuk keunggulan Leong Junhao. Dari 8.2 pukul 12 siang, tunggal putra peringkat 1 dunia saat ini asal Cina Xiuqi akan menghadapi Lin Chunyi dari Cina Taipei. Head to head 1-0 untuk keunggulan Lin Chunyi. Dari 8.3 pukul 12 siang, tunggal putra Korea Jung Hyo Jin akan menghadapi tunggal putra asal Jepang Yushi Tanaka. Head to head 1-0 untuk keunggulan Jeon Hyojin. Pertandingan pada pukul 1 siang dari 8.1, ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kusaryanto Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi pasangan dari Hong Kong Tan Chung Man Chi Ying Swet. Head to head 6-1 untuk keunggulan pasangan dari Hong Kong. Dari 8.2 pukul 1 siang, ganda campuran Denmark Matt Fekerset Christine Bos akan menghadapi pasangan dari Malaysia Chen Tan Ji Teo Ewe. Head to head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Malaysia. Dari 8.3 pukul 1 siang, ganda putri pasangan baru dari Cina Jia Yifan Li Wenmi akan menghadapi pasangan Cina Taipei Ten Chun Sun Yan Chuyun. Head to head 0-0. Pertandingan pada pukul 2 siang dari 8.1, tunggal putri asal Jepang Akane Yamaguchi akan menghadapi tunggal putri asal Denmark Line Horberg Klasfeld. Head to head 7-0 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Dari 8.2 pukul 2 siang, tunggal putri cantik asal Kanada Michelle akan menghadapi Buen Zhang dari Amerika. Head to head sama kuat, 5 sama. Dari 8.3 pukul 2 siang, ganda putri Denmark Julie Vene Ibsen Maisaro akan menghadapi pasangan dari Malaysia Tan Perli Tina Muralitaran. Head to head 0-0.
Pertandingan pada pukul 3 sore dari lapangan 1, Tunggal Putra Thailand Kantapong Wecharon akan menghadapi Tunggal Putra asal India Satish Kumar Kanurakaran, head-to-head 0-0. Dari 8.2 pukul 3 sore, ganda putra pasangan baru Indonesia Muhammad Subul Fikri, Daniel Martin akan menghadapi kembar dari Cina Taipei, Fang Jianli, Fan Jianli, head-to-head 0-0. Dari 8.3 pukul 3 sore, ganda putri Korea Kim So-yong Ko Hae-yong akan menghadapi pasangan Cina Taipei Chang Ching-hui Yang Chin-tun, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Pertandingan pada pukul 4 sore dari 8.1, ganda putra Denmark Andreas Høgaard Jesper Toft akan menghadapi pasangan dari Korea Kang Mi-yuk Se-sung Jae, head-to-head 0-0. Dari 8.2 pukul 4 sore, tunggal putra All China Taipei, di mana Chia Ho Le akan menantang sang senior Chao Tin Chen, head-to-head sama kuat 1-1. Dari 8.3 pukul 4 sore, ganda putri Jepang Ryu Hirokami Yunakato akan menghadapi unggulan ketiga dari China Liu Shengsu Taning, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari China. Pertandingan pada pukul 5 sore dari 8.1, ganda putri Amerika Francesca Gurbet Allison Lee akan menghadapi pasangan dari Korea, Jonaan Kim Yo-jong, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Dari 8.2 pukul 5 sore, ganda campuran Malaysia Tan Kian Meng Lee Pei Jing akan menghadapi pasangan dari Thailand, Rutapanak Otpong, Jenika Sujari Paraparat, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Malaysia. Dari 8.3 pukul 5 sore, ganda campuran Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito akan menghadapi pasangan dari China Jiang Zhebang Wei Yasin, head-to-head 3-1 untuk keunggulan pasangan dari China. Pertandingan pada pukul 6 sore dari 8.1, Tunggal Putri Indonesia Esther Nurumi Triwardoyo akan menghadapi Supanida Katetong dari Thailand, head-to-head sama kuat 1-1. Dari 8.2 pukul 6 sore, Tunggal Putra All Japan, di mana Kenta Nishimoto akan menghadapi sang junior Ko Takahashi, head-to-head 0-0. Dari 8.3 pukul 6 sore, Tunggal Putra Jepang Manami Shusu akan menghadapi Tunggal Putri asal Cina Han Yu, head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 7 malam dari 8.1, ganda campuran unggulan tuan rumah Yuta Watanabe Arisa Higashino akan menghadapi pasangan baru dari Cina Taipei, Ye Hong Wei Nicole Gonzalez Chan, head-to-head 0-0. Dari 8.2 pukul 7 malam, ganda putra All Malaysia, di mana pasangan Oh Yesin Teo Eye akan menghadapi Man Wei Chong Kei Wunti, head-to-head sama kuat 1-1. Dari 8.3 pukul 7 malam, tunggal putra Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo akan menghadapi Alec Lanier dari Prancis, head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 8 malam dari 8.1, ganda campuran All China Taipei, di mana pasangan Chen Chen Kuan, Su Yin Hui, akan menghadapi pasangan Yang Po Suan Huling Fang, head-to-head 0-0. Itu adalah jadwal lengkap Daihatsu Japan Open 2024 babak 16 besar. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih.